itu dari pengagum rahasiamu, tapi dia belum bisa ungkapin dia. Eh, bisa jadi juga loh, teman kampus kita. Teman kampus? Kayaknya enggak deh. Kalau dia teman kampus kita, dia pasti berani ngasih mawar ini ke aku. Beda lagi ceritanya. Kalau yang ngasih ini orang asing. Marcel sudah pulang. Cium dulu. Nah, satu lagi. Gimana tadi sayang sekolahnya? Baik, Ma. Sekarang bantu Mama yuk. Bantu Mama potongin daun-daun yang sudah rusak. Papa Mama suka bunga mawar. Mama suka bunga mawar. Kata orang, mawar itu tanda cinta, sayang. Jadi harus dijaga. Coba, cium dulu mawarnya. Sekarang bantu Mama yuk, coba Marcel belajar potong daun. Baliknya, Mas. Ya, makasih, Pak. Terima kasih. Matur nuwun, Mas. Matur nuwun. Maaf, Mas. Saya buru-buru. Nanti saya akan ganti semua kerusakan ini. Maaf, saya yang salah. Bukan Anda. Saya yang salah. Nanti saya akan ganti semua kerugian ini. Oke deh. Terima kasih, Mbak. Maaf, saya buru-buru. Rian. Hei, sayang. Sorry ya, aku telat. Gak apa-apa. Ini buku buat kamu. Makasih. Ah, kamu mau pesan apa? Ah, sorry Rian, aku buru-buru. Kenapa? Kenapa sayang? Soalnya jadwal aku ke Jakarta dimajukan. Jadi sore ini aku harus cari tiket dan prepare. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa sayang. Tapi... Kamu ngomong apa sih? Asmara. Iya. Asmara, aku. Aku mau kamu menikah sama aku.
apa ini tidak terlalu cepat? Asmara? Apa yang Bapak lakukan di sini? Bapak cuma pengen tahu kabarmu, Nak. Bapak senang melihat kamu sudah bahagia sekarang. Maafkan Bapak sudah meninggalkan kamu dan ibumu 8 tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan istri muda Bapak? Sudahlah. Biar Bapak sendiri yang menanggungnya. Semua ini akibat dari perbuatan Bapak dahulu. Bapak tidak ingin repotin kamu. Bapak juga sering datang ke makam ibumu. Bapak bangga punya anak seperti kamu. Kamu bisa mandiri, Sarah. Maaf. Bapak harus pergi. Thank you.